nampak ibu-ibu berjualan di pinggir jalan. Tok polisi berbagi Polda Sulsel membawa bingkisan dan langsung meletakkan di depan tempat jualan ibu tersebut. Polisi itu langsung meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata pun. Ibu itu kemudian membuka bingkisan tersebut. Di hadapan anaknya, air matanya meleleh seketika. Nampak berkali-kali tangan si ibu mengusap air mata yang mengalir. Kenikmatan yang sesungguhnya ketika apa yang kita lakukan membawa manfaat dan kebahagiaan bagi orang lain. Jangan pernah berhenti berbuat baik kepada sesama.